Waktu hujan sore-sore, hujan sore-sore. Uki, sini mama nyanyiin sini. Sayang, sini mama nyanyiin. Uki cemelikiti, Uki cantik cerita sini. Mau nyanyiin sama abang nih, mama nyanyiin sama kayak abang nih. Waktu hujan sore-sore, kilas sambal pohon kenari. Hijau jaro memungare. Ini pemandangan langka loh. Iyo mau deketin Uki tanpa pukul. Sayang. Mama tadi udah cemas. Iyo tadi kan deket mama di sini, tiba-tiba Iyo mendekat ke Uki. Aduh, mama bilang sayang, jangan pukul Uki ya, Nak. Sayang. Sayang-sayangi Uki ya, Nak. Sayang. Uki cantik. Cantik jelita. Tayang Uki anak, jangan dipukul ya, Nak ya. Tayang, abang pinter, abang Iyo pinter, Uki cantik, sayang Nak. Enggak, abang baik-baik aja kok sayang. Enggak pukul abang, enggak pukul kok. Sayang, pinter ini anak mama berdua ini. Oh, alhamdulillah, abang Iyo mau mendekat dan tidak pukul Uki. Uki udah cemas tuh. Uki wajahnya cemas tuh. Sayang, kenapa Nak, kenapa? Jangan pukul Uki ya, Nak ya, sayang. Sayang, baik ya kan? Baik dong, mau Uki kan? Uki kan cantik, mah baik-baik aja ya, Maya. Iya, Iyo juga baik-baik aja kok sama Uki. Sayang. Sayang mama, Uki. Uki cantik jelita. Sayang. Uki cantik jelita, sayang. Kemana Iyo lo? Kemana Iyo? Kemana sayang? Abang mau kemana? Abang tanpa mempesona mau kemana? Kenapa sayang? Apa Nak? Kenapa Nak? Cuma abang lo? Ya abang habis grooming jadi bulunya basah-basah bekas dijilatin. Uki, Uki si cantik jelita. Lo mas Uki Nak. Sayang. Ya abang, abang, abang Iyo. Mana Iyo Nak? Mau kemana Iyo? Mana Iyo? Mau boboan ya? Ya udah boboan situ deh. Boboan deh sayang. Sayang. Memisahkan diri abang Iyo dari Ukinya. Tayang Nak, tayang. Nah, jadi kali ini Mama harus meninggalkan Abang Iyo dan Uki berduaan aja. Walaupun sepanjang jalan Mama kepikiran sama Mas Ayah yang kita bahas tuh cuma Abang Iyo dan Uki. Jadi Mama kepikiran, baru kali ini Mama tinggalin Uki dan Abang Iyo berdua aja. Sementara dalam keadaan Abang Iyo belum mau terima Uki, masih suka pukul Uki, gimana Mama gak kepikiran. Tapi di lain sisi, Mama kepengen ziarah ke makam kakek. Mama sudah kangen sama kakek. Sama kakeknya Mas Ayah, sama kakek Iyo. Jadi Mama sangat kangen, ya udah deh. Bismillah, Mama tinggalin anak-anak bulu-bulu cinta Mama di rumah berdua. Semoga Abang Iyo gak pukul-pukul Uki. Jadi semua pintu kamar itu kita buka di dalam rumah. Agar kalau misalnya Uki dikejar Abang Iyo, Uki bisa sembunyi atau lari ke sana kemari. Asya, semoga Bang Iyo gak pukul Uki ya, Asya. Mama kepikiran deh. Semoga dengan Abang Iyo dan Uki berdua di rumah bisa mengakrabkan mereka secara alami.
Duh, jadi gak syabal nih mau nyampe. Jadi gak syabal mau bulu-bulu pulang. Mama kepikiran sama si bulu-bulu cinta mama. Semoga Abang Iyo tidak pukul Uki itu aja yang selalu ada dalam benak mama. Jadi mama kalau mau ninggalin mereka berdua itu, mama kalau mau ninggalin mereka berdua jadi gak tenang. Jadi mama agak khawatir. Kecuali Iyo sama Uki udah bisa akrab, baru mama tenang. Ya udah deh, paling mama cuma bisa berdoa, ya Allah, lindungilah bulu-bulu cinta hamba, akurkanlah mereka. Mama menghibur diri nih dengan nyanyi-nyanyi mengikuti irama musik yang dihidupkan Mas Aya, biar mama gak kepikiran anak-anak bulu-bulu cinta banget. Karena mama tuh paling mager. Mama tuh kalau ninggalin anak-anak bulu tuh paling berat gitu loh. Kalau karena ini mama wajib keluar untuk ziarah, jadi mau gak mau nih mama harus mama harus bisa ninggalin bulu-bulu cinta mama. Kalau cuma sekedar jalan-jalan gak jelas itu mama paling gak mau. Mama paling anti kalau keluar rumah jalan-jalan gak jelas. Nah, kita mampir ke pet shop dulu nih, beli oleh-oleh buat si bulu-bulu cinta anak-anak mama terkasih tersayang Abang Iyo dan Uki Cus. Kita masuk yuk. Kucing di sini, Mak? Iya, di sini. Oh, siapa namanya ini? Siapa namanya? Meme. Indoor, kalau malam dari dalam, apa di luar? Di dalam. 31, Mak. Ini? Salah. Meme. Yang jatuh ngulitnya di situ yang lega, sini kecil tempatnya, kecil di sini ngulit nyusruk deh tuh meme. Kasih meme. Dik, apa mama parkirin nggak? Mama parkirin. Kucing di sini nak ya, kucing pet shop, Meme namanya. Nah, kita udah masuk komplek nih. Duh, mama gak sabar mau ketemu anak-anak bulu-bulu cinta mama, Bang Iyo dan Uki. Mama kangen sekali, baru kali ini nih mama tinggalin mereka hanya berdua di rumah. Coba kita lihat ya, apakah Pakde udah pulang kerja atau belum. Karena tadi waktu kita tinggal, mereka hanya berdua saja. Semoga Bang Iyo tidak pukul Uki. Semoga Bang Iyo menyayangi Uki. Kayak apa ya reaksi anak-anak bulu-bulu cinta mama? Pasti heboh. Pasti Dede Uki suaranya paling nyaring. Assalamualaikum. Aduh, Haji. Aduh heboh. Mama pulang, aduh heboh. Heboh ini mama pulang, heboh. Lihat mama bawa apa? Banyak nih. Lihat mama bawa sini saya. Sini mama mau jalan lagi. Ya sini. Sini sayang. Si heboh. Ini tuh yang mama cinta. Sini nak, ini Uki. Uki lihat mama ini sepuki. Uki ini. Ini loh, ini belum ini ya, belum biasa nih sama Syah deh. Uki sama Syah. Itu sayang mama, itu sama saya. Uki sama saya. Ya.
Nama jangan sini nak biar kena kamera. Bisa enggak saya ini yuk? Ini yuk. Ini sama mama sayang, ini lah ini. Sayang mama cinta. Sayang nak kangen mama tadi ya. Kangen mama? Kangen sama dia. Satu aja dulu ya sayang, nanti mama pulang mau kasih lagi nak ya. Ya. Ini ngincet-ngincet tumpang-tumpang. Pulang-pulang yang diingat bulu-bulu cinta. Ya tadi baik gak Cang Uki? Pukul Uki gak? Hah? Abang yang ganteng tampan mempesona tadi pukul Uki gak nak? Enggak? Enggak kan? Baik ya tadi kan? Jaga Uki kan yo kan? Jaga si bulu-bulu cinta kan? Ya pasti pasti lagi kalau ntar pun. Jangan sayang momon. Hei. Saya mau baca nih. Sini abang. Yeah. Itu Uki punya Uki lah. Udah bang mau kasih. Mau kasih satu lagi deh. Rusak pasti dong langsung ini. Emang kurang sih. Diunggah gak dong. Nah pasti ingin makan deh. Dia belum ingin nak. Dulu mama kasih sekali baru. Belum paham dia. Oh. Si bulu-bulu cinta kehebohan. Heboh. Cinta.